datang di Kuku yang nanya-nanya episode gua nggak tahu berapa. Nama siapa? Nama siapa? Cicak. Hah? Cicak. Cicak. Ya. Cicak. Iya. Pasti nama bohongan kan? Maksudnya nggak mungkin nama beneran pasti Cicak. Pastilah. Masa beneran? Kenapa kayak gitu sih? Kenapa ngasih tau orang nama bohongan gitu sih? Supaya. Supaya lucu. Kerja, kerja. Kerja. Di daerah mana? Di daerah SCBD. Kenapa harus kayak SCBD? Kayak gitu. Kenapa sih emang bangga gitu? Maksudnya enggak, kerja di SCBD? Enggak, ada yang ini, gatel. Kenapa Wortel mendukung timnas Belanda? Wortel mendukung timnas Belanda. Oranye. Ya itu kan joke-nya di sini. Kenapa Wortel mendukung timnas Belanda? Kenapa Wortel enggak warnanya biru mendukung timnas Italia gitu? Karena dia enggak putih. Tapi Belanda apa Persija jadinya dia? Jadi Wortel mendukung siapa? Karena dia putih hitam jadi Juventus. Enggak kan Wortel oranye. Kenapa? Dia Persija apa Belanda nih jadinya? Juventus. Belanda apa Persija? Oranye. Juventus enggak ada warnanya oranye. Juventus adanya pink garis-garis biru. Pernah lihat mau ininya enggak yang away? Or Juventus. Tentara ada. Hah? Itu lebih mirip tentara oranye-oranye gitu Juventus. Kalau oranye itu kelamaan. Kenapa di Pantai Gading enggak banyak gading? Karena dia bukan di Kalau di Kelapa Gading. Gading? Iya, karena bukan di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading juga banyak sama gading. Kan? Gak ada gading juga tapi di Kelapa Gading. Ada? Gak ada. Gading Martin aja enggak tinggal di Kelapa Gading. Iya. Kenapa sih? Kenapa dia enggak mau tinggal di situ? Emang kenapa? Kelapa Gading enak tuh, mulai gede-gede tapi banjir aja paling. Iya, itu dia. Karena dia banjir. Sementara Gading Martin. Emang Kelapa Gading doang yang banjir? Banyak. Gimana cara menahan malu ketika lo ngaku-ngaku terkenal tapi orang enggak ada yang tahu lo? Tutup muka. Tapi emang suka ngaku-ngaku terkenal berarti lo? Oh, lo udah nanyain gue nih? Lah siapa lagi? Oh. Berarti lo kan? Tadi lo udah menjawab tutup muka, berarti itu jawaban pertama. Itu jawaban yang berarti deep inside dalam lubuk hati lo, berarti lo ngerasa diri lo terkenal berarti? Terkenal di rumah. Kalau gak ada itu yang kenal, terkenal. Indikasi terkenal tuh kayaknya apa? Terkenal di masyarakat. Kalau di rumah kan bukan masyarakat, kayaknya kecuali rumah lo, negara lo. Kalau di rumah gue terkenal. Ya semua orang juga terkenal di rumahnya sendiri. Betul bukan. Kan? Gimana cara lo kalau misalkan kenapa lo balik nanya? Lo? Ini kan gue yang nanya. Oh, kenapa namanya gitu. Kuku yang nanya? Oh, kirain Cicaran juga boleh nanya. Kok lo pakai nama Cica gitu sih? Kenapa biar imut ya kan? Oh, kirain Cica juga boleh. Kenapa kayak gitu ngomong? Karena bingung mau kemana. Kenapa itu kan joke gue. Gak nyambung kan? Kenapa Donald Bebek gak pake celana? Kan, kalah. Kenapa Donald Bebek gak pake celana? Lo gak nyambung dulu. Akuin dulu kalau lo gak nyambung joke-nya tadi. Apa orang gak ada joke? Gue tuh gampang lupa. Gue gampang lupa. Tadi apa ya? Karena gue gak tau mau kemana. Lo gak lanjutin. Cica, tau mau kemana? Harusnya gitu. Enggak, orang Cica-Cica di dinding. Gak ketemu joke-nya. Ada Cica-Cica di dinding. Ada Cica-Cica di dinding. Lo gak ada Cica-Cica di dinding. Gue nanya-nanya gak tau Cica mau kemana. Orang Cica-Cica di dinding. Ya, terus lanjut. Kenapa Donald Bebek gak pake celana? Yang pakai celana itu Superman. Kan bukan gitu. Ini kan sebagai pertanyaan sebuah pertanyaan terhadap suatu hal bukan dijawab dengan pernyataan lain, no. Ini kan Donald Bebek kenapa enggak pakai celana? Karena dia baru dari kamar mandi. Berarti jorok dia. Iya. Berarti dia mengajarkan kejorokan kepada masyarakat, dong. Enggak. Kalau pas udah keluar kamar mandi dia baru. Tapi kenapa Mickey Mouse pakai celana? Karena dia berarti sering Donald ada di God. Tapi Disney. Kenapa kalau Disney? Gak apa-apa. Kenapa lo gak suka kena air hujan? Basah. Di film aja banyak film India hujan-hujanan semua. Ya, kenapa dingin. Kenapa lo membedakan diri lo dengan India? Lo merasa lebih superior dari Shahrukh Khan gitu? Enggak. Dingin. Shahrukh Khan lebih Shahrukh Khan badannya gede. Joget. Ya, kenapa? Jadi gak dingin. Kenapa lo jadi... Kalau gue badannya kecil. Namanya ya, Shahrukh Khan hujan-hujanan gak apa-apa. Lo udah boleh pulang kok. Makasih ya bang gue. Ntar ketemu ya. Di... Pada masa. Thank you.